Ribuan makam di tempat pemakaman umum Mangun Jaya Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, tergenang banjir akibat meluapnya air di aliran Kali Jambe pada Selasa lalu. Bahkan sebagian makam sudah rata dengan genangan air. Sebelumnya ada 10 blok makam yang terendam banjir, dan kini banjir sudah mulai surut, hanya beberapa blok yang masih terendam. Sementara sebagian warga memanfaatkan banjir dengan mencari ikan di sekitar makam dengan cara dijaring. Ikan yang berada di lingkungan makam ini berasal dari kolam peternakan warga yang terbawa banjir. Kemarin tanggal 25. Kalau ketinggian banjir sendiri berapa meter, berapa senti bang? Hampir semeter sih. Hampir semeter bang ya? Iya, di jalan tuh hampir semeter. Banyak ikan lele, ikan mas. Ini ikan dari mana sih bang? Ikan dari perayaan, perayaan pada budal. Oh, pada telapas ya? Tapi banyak ikannya pak? Ya kalau di ini ada juga sih. Lepasan ikan lepasan. Berarti hampir seluruh makam ini kerendam banjir ya pak ya? Terendam. Menurut warga, banjir ini terjadi lantaran debit air di aliran Kali Jambe meluap dan sudah yang kedua kalinya merendam pemakaman umum. Akibat rendaman banjir tersebut, tempat pemakaman umum tidak dapat digunakan warga untuk memakamkan warga yang meninggal dunia. Amarullah, Badar TV, Bekasi.